Halo semuanya, selamat siang. Eh, selamat siang menjelang sore. Balik lagi sama gua di sini di live streaming Planet itu ya. Waduh. Halo Fakih Fauzan, halo Rizky Rama, Ramdhani, halo Moon terkutuk, halo Endut Gendut, halo Fan, halo Hairani Umar, halo semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung kembali live streaming ini setelah tiga bulan menghilang tidak menghilang cuman saya lagi ada kesibukan banyak kesibukan cuy setelah WF work from office ini udah susah buat itu ya buat live streaming bahkan buat konten pun sudah agak-agak aduh nggak tahu lagi deh tapi hari ini kita lanjutin Live streamingnya kebetulan ada DLC baru dari Planet Zoo juga nih guys. Gimana ngomong-ngomong gimana kabar kalian nih? Ada baik-baik semua kan? Lama nggak ber bertegur sapa secara langsung. Waduh kangen juga sih. <laughs> Aku sangat suka channelmu. Thank you. Bang teman nggak ada moderator nggak tahu moderatornya nggak aku kasih tahu sih di Discord juga gue nggak 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 ngasih info bakalan live streaming ya Pilek like di sini berkaitan dengan Halloween kan Iya karena bentar lagi Halloween jadi DLC ini keluar lumayan ya dua bulan ya nungguin ya <laughs> setelah European Pack akhirnya keluar DLC baru. Nah, hari ini kita bakalan review-review DLC-nya. Karena karena ini banyak ada beberapa hewan baru dan ada beberapa juga mekanisme baru dari Planet Zoo yang luar biasa, guys, ya. Baru juga fitur-fiturnya juga baru ada beberapa dan gua lihat kayaknya keren sih. Akhirnya terjawab sedikit-sedikit keinginan kita tuh terjawab. Hal-hal yang tadinya tuh eh uh, kita harapkan akhirnya ada juga gitu loh guys ada hewan apa aja bang di dlc eh like? uh, di dlc twilight like ini ada beberapa hewan ada rakun ada red fox ada common wombat repeat skunk ini tuh apa ya sama egyptian fruit bat nah nanti kita lihat ya tapi di sini kita mau lihat dulu fitur-fiturnya nih guys yang terbaru sama ada itu juga di mapnya juga ada updatean terbaru jadi background itu agak beda coba kita lihat dulu ya di sini planet Zufri update 1.11 nah tadi untuk update-nya ini sekitar dua, ya 2,5 GB nggak terlalu besar sih kayak yang sebelumnya tapi eh yang sebelumnya berapa ya 1,9 apa berapa pokoknya 2,5 GB lah terus di updatean ini ini ada over karena ini over population manager ntar kita lihat di dalam in game nya kayak gimana jadi kita tuh bisa ngatur populasi dari uh, hewan yang ada di exhibit ya teman-teman nah itu ada salah sal salah satu fitur barunya juga hewannya nggak nggak banyak tapi seimbang antara di updatean ini updatean antara hewan sama fiturnya seimbang sih. Nah, terus ini juga ada Peballism. Pay nah, special code. Jadi kayak skin hewannya itu berbeda, guys. Enggak satu jenis, satu bentuk doang. Skinnya itu kayak ada skin-skin yang berbeda. Terus ada exhibit talk. Nah ini juga bagus sih exhibit talk ini. Kayak apa ya. di si edukatornya tuh megangin hewannya gitu. Terus dia ngasih edukasi, ngasih ngasih tahu ngasih informasi gitu. Terus ada exhibit kamera juga. Terus ada new biome. Nah ini backgroundnya. Jadi backgroundnya tuh nggak cuman... gitu-gitu uh, doang jadi banyak temanya Terus ada juga ini. Ini buat terraforming juga. Ini baru. Sama yang ter uh, escape behavior. Nah ini nih. Jadi hewannya itu kalau escape. Dia bisa itu guys. Bisa ricuh. Dia bisa nabrakin tempat sampah. Pokoknya dia ngancur-ngancurin gitu. Wow. Sama custom exhibit. Nah ini keren juga sih. Jadi kalau misalkan kita di exhibit itu bisa nge-custom backgroundnya. Nah, mau dipasangin foto kalian juga bisa. Halo Kenu, nah ini nih udah pada muncul moderator nih. Bang kamu tahu kan nggak yang selalu nonton live? Nggak, nggak tahu, aku lupa. Udah tiga bulan nggak nggak ingat. Udah nyobain DLC Europe belum bang? DLC Europe? Hmm kita selingin kita selingin di kemarin yang di farm itu kita selingin dengan hewan dari European Pack soalnya European Pack itu mapnya berbeda sih tapi gue sayang aja gitu mau main di situ tapi <laughs> ternyata pas mau main di situ eh DLC baru keluar ya udah tapi nanti kita selingin deh oke kita langsung aja guys ya continue game kita coba di sandbox kita lihat ini nih guys ya. nah di sini kita lihat kontinennya jadi setiap kontinen itu dia berbeda-beda guys backgroundnya itu berbeda-beda nah contoh Afrika Asia Oceania nah North America juga sama South America ini South America nih baru nih ini kelihatannya baru nih guys Coba kita ke Grassland. Nah, ini Afrika juga baru. Ini lebih keren ya. Jadi lebih bervariasi gitu guys. Jadi nggak 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 boret gitu. Terus Asia. ini sama, Asia sama Oceania sama, Europe sama. Nah, North America udah beda lagi nih. Udah beda lagi. Terus South America baru apa? Sama ya? Oh, sama deh yang berbeda itu Afrika sama North America doang ih keren cuy bang ada hewan apa nanti kita lihat ya hewannya ada apa aja Nanti ini gue kasih lihat dulu updatean uh, updateannya -update fitur-fiturnya keno aku udah sekarang sedang cosplay kucing cosplay kucing jadinya aku kesini kalian gak ada yang berubah ya 3 bulan ditinggalin gak ada yang berubah masih aja bercandanya kayak gitu ya dulu dulu krisis makanan di Indonesia Bang. Waduh. Resesi ya, lagi sekarang lagi gempar resesi ini. area ya, sabar. Asia sekarang kita di tropikal. Nah, tropikal ini Afrika. Loh kok oh, Afrikanya kayak gini ya? Asia Asia nah, Asianya oke, okay, berbeda kayaknya. Asianya berbeda. Oceania juga berbeda. Wah keren ini, ini cuy kayak background Jurassic World cuy. Kelihatannya bagus nih. Nanti kita lihat satu-satu deh. Terus North America. North America enggak ada yang berubah. Ini masih bawaan. Sama South America. Wih South America berbeda guys. Jadi ya, yang berbeda itu Asia. Oceania sama South America. Wih keren cuy. Terus temperate Asia Uh oh. Europe North America emperati ya jadi jadi kelihatan lebih bagus guys jadi lebih bervariasi temanya nggak enggak nggak bosen nanti kalau kita main ya tapi ada satu sih nggak tahu fiturnya ada nggak kayaknya belum ada deh ntar ini Asia Oke, North America doang. Untuk yang Taiga, Asia, Europe sama North Amerikanya berbeda. Terus Antartik. Nah, Antartik udah beda lagi nih. Asia masih sama. Europe. Europe berbeda juga. Wah. nggak ada saljunya nih. North America, South America. Coba kita lihat satu-satu deh ya. Kita coba dari Afrika hati-hati mulai mah sampai subuh langit gelap menurutku yang paling banyak krisis makanan di kota kalau di desa kayaknya karena di desa biasanya murah-murah dan kalau krisis makanan bisa nanam sendiri iya benar-benar ini lagi gempar-gemparnya resesi ini enggak tahu nanti kayak gimana mudah-mudahan di Indonesia aman aja ya semoga nggak terlalu berdampak besar mudah-mudahan pemerintah bisa ngatasin sih Oke, teman-teman, kita sekarang ada di Afrika dengan background yang baru. Waduh, ini savana, ini padang, padang yang luas dan lebih keren ya. Sekarang ya, lebih bagus. Ini kayak tema Jurassic World ini. Wow, ih, mantep, cuy, keren sih ini. lebih luas, lebih wah ini kayak di itu ya. Ini ada oasis lagi di tengah nih. Tapi saya nggak sampai di sini, nggak sampai di seberang wah. Ayang sekali cuy. Wah mantep. Jadi sebentar. Ini kayaknya kameranya gua kasih. Oh enggak deh. Nah ini ya udah lihat ya Afrika tampilannya kayak gini nih lebih mantap oke kita back to main menu kita coba lagi yang lain bang bikin dino <laughs> dinosaurus berarti gua harus masang di LED enggak di accident mode deh Mode dinosaurus, eh tunggu wait, gue mau kasih background dulu nih. Karena background musiknya kok nggak ada. Eh okay, download. Kita coba di mana lagi nih guys? Mau coba di biome apa? Grassland. Tropical, temperate, taiga atau tundra atau desert. Kalian mau yang mana? Mau lihatin map yang mana? Gue sambil, eh ini udah mau kasih background musik dulu biar kalian nggak bosan ya. Galaxy. What? By the way, kalian nggak pada sekolah? Tropical, oke. Okay, tropical. Kontinennya? Tropical. Okay, gue kasih lagu yang mantep. Mau di Afrika, Asia, Oceania, Europe, North America, atau South America kalau yang berubah itu tadi di eh sebentar kok jadi di Graceland tunggu mau di Afrika Afrika sama Asia Oceania North America sama South America Oh kita coba dari Oceania aja deh Asia sih beda juga Bang Abang aku mau boleh Bang silakan 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 latih gombalanmu di sini nanti kalau udah bisa silakan dipraktekin Asia Oke okay, kita lihatin Asia dulu habis Asia Oceania terus kita ke kemana tadi North America habis itu baru kita lihat hewannya guys ya kita mungkin terlihatnya di skenario aja biar lebih gampang Soalnya gue nggak sempat bikin cuy beneran gue pengen live streaming tadi malam tapi gue nyampe rumah itu udah jam 1 malam. Jadi gak sempat Pagi juga gue harus pagi-pagi bangun. Dan baru pulang jam 12 tadi. Jadi gue tinggal download itunya dulu. dlc dulu. Eh ketiduran gue dong. Tumpen naik, naik bootnya yang hilang. Gak tau ya. Kayaknya gak aktif deh naik bootnya. Nah, ini nih ini dia tampilan terbaru di map Asia, guys. Wow. Keren. Jadi di sini di map ini tuh kayaknya kita tuh ada di tengah-tengah pulau gitu. Nah, kita ada di tengah-tengah eh pulau iya di tengah-tengah enggak deh. Di tengah-tengah dataran yang diapit oleh sungai-sungai nih sungai sungainya pohon pemain panjang nih guys. Dan hutannya juga padat banget ya. Ini tunggu sebentar, gue lihat dulu ini. Oh ya, yeah. bukan pohon yang baru sih. Ada kelelor nggak bang di DLC baru? Ada ada. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama sprite? Kalau sprite itu nyatanya nyegerin, kalau kamu nyatanya ngangenin. <laughs> Bisa aja kamu sih paling gombal. Nah ini tapi nggak luas juga ya. Ini batasnya sampai di, di ini guys. Nggak terlalu luas sih. Nggak kayak map-map yang lain. Kalau ini tuh ngikutin mapnya itu, uh, mapnya desert, iya yeah, desert. Nah, jadi agak kecil sih ini. Tuh, kalau yang biasanya sih, Sepertinya luas gitu. Kalau ini agak kecil. Oke, okay. mantep ya guys ya. Keren cuy. Kita back to main menu lagi. Iya kecil, ya areanya tuh nggak sebesar yang yang kayak belum ya, mungkin nggak mungkin karena custom sih ya. Malah gue lebih 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 mengharapkan fiturnya itu kita bisa ngatur sendiri. Jadi ada size-nya itu ada medium, terus ada large, ada small. Kalau gini langsung dari inggame-nya doang diatur. Kita coba cek lagi yang Oceania Oceania sama aja sih nih North America nih kelihatannya bagus nih coba kita lihat yang eh North America South America Halo Casper Carison, Halo Kang Bakso Waduh ada Kang, Bak Kang Bakso nih Kok orang bisa mikirin gombalan kayak gitu ya Kok aku cuma bisa mikirin Si paling gombal gue udah serius bacanya ternyata digombalin dong. halo Fabian Woodra selamat datang, selamat bergabung. nah ini nih, wah eh tunggu sebentar. kalau yang ini gue ingat ini uh, sebentar. kalau ini North America eh North America apa South America guys ya. ini sebenarnya nggak ada yang berubah. kalau kalian tahu yang di Borneo Mountain Park. Nah, yang kebun binatang di Borneo Mountain Park itu sebenarnya sama nih. Cuman di sini kayaknya dia kecilin size-nya gitu. Nih. Dikecilin terus dibikin flat gitu. <laughs> terus dibikin berkabut. Coba kita hilangin dulu kabutnya. Nah, ini nih. Tuh. ini kayaknya dibikin flat doang sih ini masih menggunakan map yang sebelumnya kalau sebelumnya kan kayak nurun gitu kan dari atas ke bawah nah kalau ini dibikin flat sama planet zonya ini hmm. gue kira ini tadi piramid gitu nah kelihatannya kayak piramid gitu kan ternyata bukan cuy ini kan di gunung ntar konsepnya kasih pasar gaib bang <laughs> kebun binatang di alam gaib gitu maksudnya gila Term amat boleh boleh <laughs> tuh kang bakso bawa at nggak kalau bawa at gue off aja lah live streamingnya bawa kita lagi nggak kamu tahu nggak bedanya kamu sama garam ya yeah. <laughs> betul nggak ada bedanya tahu aja lu gua belum mandi mandi sore ya maksudnya kalau mandi pagi udah nah sekarang kita lihat hewannya aja langsung guys ya kita lihat di sebentar ya gue lupa di carrier atau franchise challenge skenario Kita langsung ke Kastil Mayor, new turtle, turtle rock wildlife, rain Oke, okay. kita langsung lihat hewannya ada apa aja. Meluncur ke Kastil Mayor, soalnya gue nggak sabar juga nih. Kemarin, untuk yang Europe itu keluar sehari lebih dulu, guys. Kalau di Asia baru keluar malam tadi. Terus yang youtuber-youtuber Europe tuh udah mulai uh, bikin konten duluan. Juga sempat nontonin kan, wah keren. Nunggu-nunggu, gue kira udah keluar ternyata belum keluar di LC-nya Kang bakso beli bakso satu, tapi nggak pakai bungkus juga nggak pakai mangkok. Oh pakai di pakai tangan doang. Panas tuh tangan. Wih, Ini ada gambar siapa ini? Zuha, Zuha itu apa guys ya? Wih. Mystical Zoo ini namanya. Keren, tunggu sebentar. Ini di sore hari jam berapa ini? Wah, nggak bisa ngatur timingnya lagi. Nggak bisa ngatur cuacanya guys. Oke, okay, welcome to Zoha. Wih, mantap sekali ini. Dominic Meyers di call. Dominic Meyers ini siapa? Milik kebun binatang. Coba kita first lock menggunakan explore mode ya. Wih. Assalamualaikum. Ada, tunggu bentar guys, ada suaranya gak sih? Bentar dulu ya. Gue gak dengar suaranya nih gue matiin dulu gue pause dulu musiknya ya, ntar jadi biar musik sini aja kita dengerin. Jadi kayak di di desa, di desa penari yang abang pernah bikin di iya bener ya. Kayaknya mereka terinspirasi dari gameplay kita guys kemarin. Ih, ada hutan jamur cuy. Hutan jamur. Terus ini ada pohon besar kayak gini. Nah, ini apa ini? Kandang apa ini? Kandang rakun cuy. Uh. Tapi ngomong-ngomong gak ada musiknya Ada orangnya juga. Tunggu. Jangan bilang kalau ini di masih ditutup. Kebuka. Orangnya 148. Kita mau masuk ke mana emang nih? Bentar. Oh, ini ada jalan nih. Ternyata ada kandang rakun di sini, cuy. Rakunnya mana? Zugaib. <laughs> Aduh. Iya, bener juga ya Zugaib nih. Mana ya? Ini rakun. Tapi nggak ada rakunnya. Kalian lihat nggak? Gue belum lihat nih. Masuk aja lah. Wait. Kan naik di atas apa tuh? Gundukan apa? Ini ada boneka rakun. rem amat nih kebun binatang. Ini rumput ada matanya lagi. Tunggu, gue cari rakunnya tapi rakunnya nggak ada nih. Jangan bilang kalau nggak ada ya. Animal storage, zoo. Oh, baru ada dua. Pantesan jalan-jalan aja dulu guys ya ntar baru misi-misi ntar lah itu nggak salah jalan kan ya bener-bener sepi cuy tolong anak indie home tadi siapa tahu ada hewan gaib bener kata Fakih Fauzan siapa tahu hewannya hewan gaib ini lewat mana ini? Nah, satu lagi nih, guys. Satu lagi. Oh, di atas. Uh, set. Ngapain ke atas? Ngeri gak sih? Kayak zombie gitu, kayak... Oh my God, kayak ini kayak Resident Evil gitu. Di village gitu, kita diserang zombie dari atas tuh, guys. Mereka tahu kalau kita ada di... Waduh, oh gue merinding sendiri ya ntar ini ada ribet bantungnya serem <laughs> amat cuy oh my god ini apa nih ini beaver beaver sebentar itu dia namanya triple skunk sebelah sini ada fox nih foxnya nggak ada juga belum masuk sih ntar ya kita keliling dulu ntar kita masuk kita masukin hewannya ini juga ada warung tapi nggak ada penjualnya ada apa sih di atas atau jangan-jangan pintu masuknya dari atas sana guys Ini ada empat duduk ini baru nih. Kelihatannya baru juga bangunannya juga keren-keren sih. Mantep. Blueprintnya keren. Ini wet wall baru. Oh 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 Frame drop. Ini bangunan-bangunannya model-model apa ya guys ya? Kastil. Medieval, bukan ya? Kita ke mana ini? Ini apa? Ruang staff? Eh, okay. nggak ada apa-apa di situ. Oke, okay. ini ada ruangan apa nih? Ada tirai-tirainya. Oh, I see. Kalian tahu nggak nih, guys? Ini kandang apa nih? Oke. Okay. Ini kandang kelelawar kayaknya nih. Exhibit kelelawar cuy. Oh. Mantep ya. Terus di sini ada apa? Gak ada ini hamparan luas aja di sini nih. Kita keliling-keliling-keliling. Banyak, ternyata banyak material baru juga. Ini ada mainboard bagus-bagus, ya. Oke, okay. orang-orangnya udah pada sampai belum, ya? Wow! Dodongnya warna ungu lagi. Terabas hutan aja guys ya. Ntar. Uh... mereka naik lagi. Ada apa sih di sana? Ini lewatnya dari ini ada gua apa nih? Oh. Wow. Kayaknya pintu masuknya di sini guys ya. Ubah, kita lihat ada apa sih di sini. Oh iya, bener, ini pintu masuk, guys. Masjid ya, oh halo, amat Nuroni. Oke, sekarang kita coba masukin hewannya aja deh, guys. Ya, di sini ada missing, gak sih, amat? Ahmad Hafiz. Ada tamu spesial nih, Ahmad Hafiz. Research center, vet surgery, research center kita. Oke, okay, sebentar blueprint. Masih terkunci semua. Fasilitas kita disuruh pasang research center. Mana nih research center? Eh. Okay. Research Center udah karantin ruang karantina di sini sama vet surgery sama workshop 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 oke okay sekarang kita coba masukin hewannya adopsi habitat species oke okay. animal trading pertama kita coba masukin apa dulu nih guys ini ada rakun rakun aja dulu ya sesuai urutan yang ada di planet zoo fandom di sini ada rakun 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 itu di coba pun. hello bang zunya serem amat iya emang serem banget ini zunya tunggu kita tadi masuk lewat mana ya lewat sini ya kita coba masukin rakunnya dulu guys ya wait 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 Francesca tapi yang ada di sini baru Red Fox kita coba masukin aja Red Fox nya deh Bu. dia udah ada Oh ini guys ternyata udah ada di sini Hah? Ternyata dia ada di luar ntar berarti satunya juga berarti ada di luar dong oke tafnya staffnya kayaknya nggak ada deh oh ternyata ada tapi cuma dua mekanik kiper belum ada oke kita tambahin kiper kipernya dua deh edukator belum perlu veterinary veterinary nya dua tangkapin tuh di fox tadi karena tekernya dua oke okay. satu lagi deh keepernya satu lagi deh tempatnya cocok buat bikin zoo di bukit temannya kastil kastil iya tapi gue belum ada ide guys gue belum ada ide buat tema di LC Twilight ini gue masih belum ada ide sama sekali gue bingung ntar mau bikin Kayak gimana, Zunya? Tapi kalau kalian punya ide, kalian hmm, tulis aja di komentar deh, atau di Discord deh. Kalau kalian punya ide gitu, Bang, coba bikin kayak gini aja. Jadi, buat referensi gua doang. Oke, kita masukin rakun. Cuman rakun ini, kenapa? Oke, ini dia. Oke, okay, ini dia guys ya, rakun. Kita bakalan masukin rakun, terserah aja ya. Ini dua betina, bebas aja guys ya. Eh, ini nggak mau. Ada Oliver. Apa yang betinanya, oh yang betinanya Winter. Oke, okay. dua aja dulu kita masukin. oh, cuma pengen lihat sih bentuk dari rakunnya. Penasaran soalnya guys cepetin aja Zudi Desa Penari <laughs> Zudi Desa Penari nggak kepikiran gue bikin <laughs> Oke okay, ini dia Rakun Iwan Rakun coba gue pengen baca deskripsinya dulu Hello Mr. Rakun Kenapa mereka bikin rakun ya? Oh, mungkin cocok sama temanya. Indual rakun may live so soliter. Oke. Okay. Dia hewan yang nyendiri bagus gua. dulu guys, kita translate dulu. Di alam li li liar rakun dapat hidup soliter atau dalam kelompok. berdasarkan jenis kelamin yang ter longgar tergantung pada tempat mencari makan dan sumber dan Oke, okay. eh ini nggak bisa dicepetin guys ya Jadi kita harus nunggu waktunya pagi Baru bisa lihat jelas nih Rakunnya <laughs> Ini dia guys Jadi rakun itu kayak pakai itu ya Kayak pakai penutup mata gitu Keren lucu banget sih nah ini cocok nih nanti di nggak tahu di, di farmland atau di kebun binatang kita yang lainnya yang tema village pun ini kayaknya bagus nih rakun cocok nih gue pengennya itu sih ngegabungin tiga tiga hewan dari dari tiga di eh tiga hewan dari semua hewan dari tiga DLC DLC Europe DLC conservation sama DLC we like Hello Mr. Rakun Halo Mon Tapi amat Bang Eh 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 dia manjat Wait, 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 wait. Ya astaga ini. Hmm, gue emergency loh. Bisa-bisa hanya mau keluar dia. Oh, ini challenge ya. Kayaknya jadi bisa kabur. Ini kenapa lagi? Gak ada yang ambilin ini. Ntar kita pindahin ke kandangnya si Fox. Kandangnya tadi sebelum mana ya? Ini ya kita masukin di sini satunya kita move juga Rakunnya lucu, Bang. Iya, sama kayak kamu. Lucunya sama kayak kamu. <laughs> rakun. La cari fakta tentang rakun nih. Rakun adalah lima fakta rakun mamalia cerdas yang sering dipandang negatif huh? dipandang negatif yang pertama terdiri dari beberapa jenis spesies nah kalau yang ini spesies apa nih si rakun yang ini spesies apa dia kita coba cek di zupit keluar lagi kan dia Prosion Lotor, less concern. relation with human confident can guys enter habitat yes North American Weaver Strapit Bang Oh ternyata bisa 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 ini guys ya compatible spesiesnya itu bisa sama dua hewan ini oke okay. kalau rakun ini aktifnya di malam hari apa siang hari guys Katakan rakun jangan kabur Ini dia udah kabur Lu baru bilang dia udah kabur nih Oke okay, next Kita ke hewan selanjutnya Red Fox Red Fox tadi udah Common Wombat Ada kamen Wombat kamen Wombat itu apaan ini sebentar ini kenapa barriernya jadi kayak gini karena nggak ada ininya guys kita harus kasih penangkal beda nggak keluar <tuh> ya agak nyiksa sih ya tapi mau gimana <tuh> agak nyiksa sih jadi kata gitu amat demi gua nggak kabur kandangnya di <tuh> dikasih gini guys ya ini anti manjat manjat nih Wah, ayo lu mau keluar kemana sekarang nggak bisa kan lu <laughs> wombat oke okay, wombat sekarang wombat itu taman wombat taman apa sih taman wombat lah mister kamen wombat kebiasaan kamen wambat wambat biasa juga dikenal sebagai wambat berambut kasar atau wambat berhidung Hah? hidung telanjang Zupedia kamen wambat oke ini dia nih kamen wambat ini ya, termasuk keluarga beaver bukan sih halo aneh Lama tak jumpa ya, lama tak jumpa bersama kalian semua. Halo emergency food, uh oh, emergency food, I need food, I need food. I'm so Hungry Teman Wombat, ini namanya Fombatus Ursinus. Coba kita cari informasinya. Tadi gua udah baca ya, Wombat biasa juga, yang sebagai Wombat berambut kasar atau Wombat berhidung lancang. Naked nose adalah marsupial salah satu dari tiga wombat yang masih ada dan satunya di genus wombat wombat biasa. Tumbuh rata-rata sepanjang 98 cm dan berat 26 kg. Oke. Okay. tar ini alarm pada bunyi. Uh. Oh, ternyata dia kabur. Please. Oke. Okay sudah sekarang kita masukin wombat wombat common wombat lah kok nggak ada common wombat lah kok nggak ada guys common wombat coba yang lainnya selain common wombat di sini ada Tripet Kang, Stripet Kang, Stripet Kang. Ripet sekang. Oh enggak keluar ya hewannya. Wah Europon on Badger All stand masuk sini kenapa nggak keluar hewan ya hewannya, guys ya Bang coba lihat kelelawar kelelawar bed pemenuh oh, F yeah. boom eh, oh. Egyptian apa harus research dulu ya jangan bilang ya harus research dulu Wah malesin banget Masa harus research dulu sih Harusnya ada dong uh, Wombat kaman Wombat Nggak ada ya Wah Apa nih Udah lah ya Mungkin kita di itu aja guys ya Daripada lama ya, kan? Kita langsung ke ini aja, unbox aja sekalian. Sekarang yang kentutnya hijau itu ya, Bang. Iya, kayaknya iya. Dah, <tuk> daripada lama-lama gue bingung, nggak keluar tadi di animal trading. Kita langsung di itu aja, guys. Kita bikin exhibit sendiri aja, jadi biar bebas, hewannya juga bisa kebuka semua. Kita coba di Nah, ini di Asia ya. Eropa. Eropa apa Asia nih guys? Asia kali ya. ini deh Euro bagus itu main di PC ya Bang Iya main di PC keluarga kangguru offline bukan offline ini online planet dunia online Oke kita mulai di ini aja guys ya kita bikin kita custom sendiri aja kita custom sendiri aja jadi gue pengen lihat bangunannya juga sama sekalian lihat materialnya tapi untuk skenario nah itu skenario yang sebelumnya itu itu adalah skenario yang bisa kalian mainkan untuk challenge. Tar nah, berarti kita harus mulai dari fasilitasnya aja dulu. Hmm kita filter content packnya di twilight pack Yay. keeper hat kita mulai dari keeper hat dulu taruh aja di sini terus pet surgery bagus bagus loh Bentar guys bagus bagus ternyata ininya kita coba pakai pet yang terbaru nah ini ada pet baru dari dlc ini kayak batu-batu gitu guys Katanya lebih bagus sih bisa diganti warna oh nggak bisa nggak bisa diganti warnanya guys fasilitasnya udah pet surgery sudah keeper hat eh keeper hat staff room nah ini keren-keren cuy bangunannya bagus loh research center lalu trade center trade center kayak mini castle gitu sama Keeper okay, hat udah ya warantin record gameplaynya pakai apa bang pakai OBS basic aplikasi live streaming OBS keren cuy backgroundnya juga asik banget nah sekarang kita bikin kandangnya aja langsung ya gue pengen lihat hewannya sih sekalian juga ngasih lihat kalian hewan-hewannya tadi udah ada red fox ya kita coba bikin di sini oh nggak ada barrier yang baru ya gue kira ada barrier baru gitu kayak batu-batunya kayak batu-batu gini ternyata nggak ada cuy konten farmland udah gue siapin mungkin tinggal nge aja kalau untuk speed buildnya udah udah selesai ntar gue upload gue sengaja emang gak upload karena gue nungguin DLC yang ini nih guys Siapa tau materialnya gue bisa gunain kan di farmland. Lumayan bisa bikin jadi lebih bagus lagi. Barrier. Tadi pintunya kayak gini ya. Oke. Okay. Adi yang red, eh red fox tadi udah ya red fox red fox red fox sorry kok jadi red fox gue pakai obs kok outputnya jadi ngelek ya padahal pas main aman aman aja eh uh, mungkin di settingan outputnya coba di setting outputnya gue juga dulu kayak kalau nggak salah gitu juga tapi, gue setting, 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 setting. Ya jadi, jadi bagus, jadi bisa. Oke, okay, yang pertama tadi, kita udah ini kan bagus, guys. Coba ya, kita coba Raccoon. racun racun zufani racun London ada one, ada dead masukin dua oke okay. we need staff, caretaker oke okay. sama keeper sama educator veterinary, veterinary veterinary security no keeper aja deh keeper keepernya tiga lah sama caretaker aku pengen batasin dulu pengunjungnya biar enggak terlalu banyak halo satria dps selamat datang selamat bergabung default gameplay sandbox Guest setting jangan 2000 ya 500 aja lah oke okay. kan enak enggak terlalu banyak nggak bikin ngelag rakun oke okay, next kita bikin red fox Wah, kegedean ya, kita bikin kecil-kecil aja, guys. Oke, okay, kayaknya cukup ya. Yang penting, kita bisa show animalnya dulu: Red Fox, Red Fox, Jody. Elia. Ini okay, barrier lah, habitat. Kita kasih dulu toys enrichment di si rakunnya guys ya. Rakunnya mau kabur lagi guys. Rakun oke. Okay. Rakunnya ada Oh uh, ada mainan barunya juga, cuy. Ini small ball pumpkin. Eh, untuk menyambut Halloween ya. Jadi dia kasih tema pumpkin Halloween kayak gini. Lucu sih. Tempat makan. Tempat makannya kayak tempat makan kaman asli. makan biji-bijian gitu ya. Nama ini nama water jet. Tadi gue lihat ada kayak semacam tempat masuk dalam gua gitu. Apa ya? Ada binatang baru apa jadi dia di DLC ini, Bang. Ada rakun, ada kelelawar, ada red fox. Nah, ini nih. Satu-satu bikinin kandangnya biar kalian bisa lihat hewannya ada apa aja. Ini juga belum belum sepenuhnya ngelihat semua sih, guys, ya kita bakalan lihat sama-sama nih gue bikinin dulu kandangnya nah ini udah ada red fox di sini Ace ntar kita hilangin dulu rumputnya biar bisa kelihatan jelas Wih, si kipernya seneng nah ini ring amat ya red fox -nya. red fox Red fox ini, coba gue pengen cari, cari tahu dulu nih guys ya. Red fox itu hidupnya di mana sih? Red fox rubah merah adalah salah satu spesies rubah dan merupakan spesies terbesar dari genus Vulpes di Britania Raya dan Irlandia. Oh di Eropa ya, dia tinggalnya di Eropa guys. Bulu rubah warna merah ini bulu rubah ini berwarna merah kecoklatan iya sih eh kalau di sini saya lihatnya coklat semua sih kalau di fotonya sih iya nggak juga kelihatan merah sih malah kecoklatan gitu Wih, udah banyak pengunjungnya guys nggak ada musik musik sebentar aku kasih musiknya dulu selanjutnya tadi wombat ya wombat kita coba bikin lagi di sini wombat 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 itu di sini aja deh Ini apa coba? Boxnya di atas sini, move. Oh ya, kalau nggak salah, selain hewan juga ada. Itu guys, ya, ada beberapa tumbuhan-tumbuhan baru. Salah satunya, kalau nggak salah, ada apa ya? Ini terlihat deh. aman Wombat. oke. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. eh masih ya, serius dua-duanya jantan. eh dua-duanya betina. oh sorry sorry sorry, oke okay, kita kasih yang jantannya guys ya. Kalau gue lihat tadi genetik yang bagus sih. Gue kira tadi satu jantan satu betina. Oke kita kasih Fargo dan Dade. Oke berarti dua dua jantan dua betina. Oke. Kita sambil kasih itu deh. Kasih information board. kasih layar monitor nih apa jadinya ya kalau kita kasih informasi yang salah contoh di kandang rakun kita kasih red fox bisa jadi jadi bego ya bisa jadi bego pengunjungnya jangan dong karena gue setting sandboxnya kita pakai yang creative preset jadi, semuanya itu otomatis, guys. Ya, kita nggak perlu mikirin listrik. pagarnya kaca aja, Bang. Oke, okay. ini kaca ya. Kita kasih yang kaca deh biar nggak ribet. Ya, bener juga sih, biar dia nggak manjat sana-sini. Kita kasih variasi dikit biar pengunjungnya bisa naik. Nah gue penasaran nih kalau dikasih uh, nah pada pagernya guys pagernya juga kayak pagar-pagar medieval gitu gak tau ya ini temanya medieval apa 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 ya fantasi gitu ya di sini kita kasih red fox red fox amigos amigos ini wombat common wombat eh oh di sini ada space dikit nih kita kasih jalanan aja kali ya. Oke, okay. udah tiga hewan berarti masih ada ripet skang, ripet skang, ripet skang. Bentar, tadi ada yang bilang strip skang itu yang kentutnya hijau. Oh, iya, sebenarnya bener. Sigung, oh dia sebutannya itu sigung guys. Nggak tahu ya, kalau di daerah kalian apa sebutannya untuk sigung ini? Ada nggak dia hewan apa sih? Di bagian besar Amerika Utara termasuk Kanada Oh ternyata enggak di kawasan Asia enggak ada cuy cuman di kawasan Amerika doang white igung berarti striped skunk, nah ini nih striped skunk Nah ini nih Striped skunk Mepitis, mepitis. <coughs> lanjut kita bikin lagi ribet sekarang. Gue mau custom custom ntar kelamaan ya guys ya. Yang penting kita uh, liatin hewannya dulu. Tripod sekarang. Oh kita coba pakai kayu deh. Karena kalau pakai kayu dia mau mau Kabur, enggak? Dia bisa kabur, enggak? Kasih kaca aja di sini, ya? Oke. Okay. less view mantap cuy tinggal kita kasih lain proof udah aman dah bakalan keluar lagi dia ribet sekarang Ini di tempat gue, tanda-tanda mau hujan, guys. Di tempat kalian hujan, enggak bacanya kita custom aja biar ada efek hujan salju. Kasihan, ini belum ada, ternyata belum ada. Ininya, guys, belum ada tempat makannya. Fox red, fox kita kasih bola Halloween, terus kita kasih sprinkle tempat minum juga sama tempat makan. dari tadi mendung doang sih Ah tempat gua udah, udah hujan nih guys gua sebelnya kalau udah hujan noise nya luar biasa ripet sekang mendung bang oke ntar gua maaf ya kalau misalkan ini noise suara hujan kedengaran sorry baik sorry banget repet sekarang hmm oke okay. Kita kasih art shelternya guys. Kita kasih tempat tidur, tempat turu. tuh air minum udah, sini juga air minumnya udah. Kita kasih sekalian tempat makan, art shelternya juga. nggak enggak gue enggak 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 sukanya tuh noise-nya ganggu banget guys jadi takutnya kalian keganggu juga kalau dengar uh, noise-nya hujan ini lucu bisa nih gue pengen lihat ability-nya apa sih si striped skang ini ya dia, dia kan tadi ada yang bilang bang itu yang kentutnya hijau nah sekarang gue pengen lihat nih ability-nya apa misalnya kan kalau yang lain tuh punya atraksi-atraksi sendiri guys kalau si strip sekarang ini apa ya sigung ya sebutannya sigung 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 lebih mudah sigung nyebutnya sigung ternyata lebih lebih banyak pengunjung yang suka liatin si sigung nih Oh ya, kita kasih donasi kotak. Donasi ternyata kita belum kasih donation box. Donation box, donation box, kita taruh dan King Donat kali ya di sini ya. Oke, okay, ada dan King Donat cuy. Yang lapar, yang lapar silakan Oh ya kita kasih fasilitas juga kan jelek <laughs> bang jangan kayak gitu dong Kenu gua kan bilang tadi pengen liatin hewannya doang gua nggak pengen <laughs> gua emang nggak pengen bikin exhibit <laughs> custom bener-bener ya bener-bener lu eh uh, sebentar konten packnya tuh like oh ya ada kastil wah wow. ini sebentar ini exhibit bukan wait oh ini exhibit kelelawar ternyata guys oke okay deh oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bikin kita bikin di sini aja deh kita nggak perlu repot-repot lagi bikin exhibit kelelawar ternyata udah udah ada langsung blueprintnya ya deh nice jadi gini ya bikinnya oh oh lebih ke kayak rumah hantu gitu coba kita kasih batu-batu deh Pilek stalaktit. Oh berarti ada batu model baru nih guys. Oh iya bener ada batu model baru rock baru bat baru nih guys mantap mantap. Ntar kita custom dulu biar nggak biar nggak kosong bawahnya nih kelihatan banget melayangnya Nah, karena Kenu bilang kandangnya jelek ya udah kita kasih bagus yang kandang kelelawarnya guys noise banget gak sih suara hujannya noise banget gak sih Tunggu gak usah pakai suara gue ya matiin aja ya hewannya kecil kandangnya besar <laughs> biar puas lihatnya guys kalau kecil kan ntar bingung nyari-nyari hewannya kalau gede kan wah nggak bingung lagi nyari hewannya Kastil di atas bukit batu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Padahal nggak ada apa-apa loh. Ini pengunjung-pengunjung pengunjung emang benar-benar luar biasa. Antusiasnya padahal belum ada hewannya, belum ada kelelawarnya, tapi udah pada masuk. Nah, kemungkinan guys ya, kemungkinan kalau menurut gua. Uh kelelawar ini itu uji coba aja sih sebenarnya kalau menurut gue ya kemungkinan di DLC selanjutnya bisa ada bird aviary kemungkinan loh spekulasinya mungkin kayak gitu jadi kalau mekanisme kelelawarnya ini berhasil kemungkinan di next DLC ya nggak kemungkinan bisa jadi ada bird aviary bagus sih gak dengar noise aman <laughs> bang suaranya kedengaran oke oke okay, okay guys yang penting aman ya guys ya kalau aman suara gua kedengaran jelas lanjut oke okay dan sekarang kita langsung ke animal trading ini dia yang gue tunggu-tunggu gue nggak nyangka ternyata ada kelelawar guys Bet. Wait. wait apa sih namanya Egypt Egyptian fruit bat. Egypt Egypt uh. Oh. Oh, dia nggak masuk di sini ya Oh dia masuk di sini guys di small ini small exhibit trading ya enggak sih Egypt nah bener kan oke okay. IC I see berarti bentar batunya ngalangin wait. berarti 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 nih guys ya ini wait ini berarti sama dengan nah bener kan apa kata gue berarti ini sama dengan exhibit uh, gelas cuman dia bedanya ini bisa dimasukin pengunjung berarti benar nggak tahu di mana di live streaming gue gue sebut juga kalau nanti bakalan ada exhibit yang bisa di custom nah akhirnya akhirnya ya kan kan nggak eh eh Wait, gue nggak bisa adopsi nih. Wah, ada apa ini? Oh, oh bisa ternyata. Bisa ternyata harus di refresh dulu guys. Akhirnya ya, planet Zoo tuh ngedengerin permintaan kita guys. Dibikinin dong, exhibit custom. Mantap nggak tuh? Hah? Tuh, kan, ih, wait, 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 gue mau lihat explore mode kelelawar kecil dong, tapi mungkin bisa aja ntar ada mod dia bikin kelelawar besar, guys. Ya, wah, ini nih, 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 nih. <laughs> oh my god, keren cuy! Nah, berarti bentar lagi, bentar lagi bakalan ada aviari nih. Tungguin aja. Pasti bakalan ada aviary nih. Ini kan kalau kelelawar kan dia kayak ini nih, ini kayak semacam tirai dari plastik gitu kan. Nah, kalau burung, kalau bird aviary kemungkinan bukan tirai sih. Ini pasti kayak semacam chain gitu. Keren cuy. akhirnya mereka bikin juga ferry. Weh, bejibun dong. Langsung rame dong. Cuman demi pengen lihat kelelawar doang. Ini apa nih? Ini apa? Nih? Oh, ini tempat tempat bergantung. Coba kita lihat di malam hari, guys. Kira-kira seperti apa? Uh. Kayak di dalam gua ya. Halo Iax. Bang, itu bisa diisi air enggak? Eh uh, maksudnya apanya yang diisi air Nuruni? Ih, wih, wih, wih. Ini demi kelelawar doang nih orang pada rebutan di sini. Waduh gila orang-orang pada ngapain di sini woi waduh <laughs> ada rebutan tai kelelawar ini nggak ya, peduli lagi kelelawar berak di kepalanya nggak nggak tahu nih guys nggak peduli cil cil bocil awas oh, cil perlu diberakin kelelawar cil. Uh, iya DLC baru, namanya DLC Twilight Pack. Aku, aku pernah ke aviary pakai rantai bang, iya pakai chain gitu kan, pakai rantai. Dah dah ini fix, next pasti bakalan bertaviari nih, gue yakin benar apa benar tapi gue yakin bakalan itu sih ini ini sebenarnya mungkin bakal uh, cuman uji coba doang sih gimmick doang nih kelelawar gimmick doang nih sebenarnya ya sebenarnya udah bikin fitur uh, apa namanya fitur bird aviary ini kan udah 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 bisa ini guys terus di mode ntar pasti banyak mod burung gitu. nggak oh. hmm, gak sabar untuk next DLC. pokoknya kalau gua udah vakum berarti udah tanda-tanda bakalan DLC keluar tuh. pokoknya kalau Remora udah udah males mainin DLC-nya. Udah pasti bakalan keluar. DLC baru <laughs> Keren guys ya Ih Mantep Nah sekarang kita Oh tapi sayangnya ini guys Sayangnya ini Karena kelelawarnya ini masuknya ke Exhibit trading ini Exhibit glass ya Ini jatuhnya sih uh, Exhibit glass Nah kita Kayaknya nggak bisa ngasih Apa namanya habitat enrichment coba ya kita cari ada habitat enrichment enggak Egypt 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 Egyptian enggak ada ya Nah itu aja sih padahal kalau misalkan kita bisa kasih toys enrichment ataupun mungkin food enrichment kayaknya lebih bagus lagi nih tapi kemungkinan di next DLC sih Ya ada yang mau keluar Lantainya nanti lepas Gak ada lantainya nih cuy Ini bener-bener cave nih Tapi tunggu Kita coba Nge-custom ya Sebentar Oh Oke okay. I see now Nah ini dia Walkthrough exhibit nih coba kita taruh di sini kita nyobain ya guys ya ini sudah sih fix nih nggak usah pakai lama lagi DLC baru wait apa yang terjadi kalau kita masukin axolotl kita coba mau nggak oh nggak mau nggak bisa cuy ternyata nggak bisa Axolotl itu di exhibit exhibit gelas kalau ini exhibit ceknya nggak mau exhibit cek. berarti memang khusus beti beti bet Egyptian nah khusus ini berarti tuh tinggal custom exhibitnya doang nanti oh, udah kelar ini mah bagus ini DLC bagus bagus banget guys Bang coba main Zuti Tycoon Zuti Tycoon nanti deh gue belum ada waktu buat mainin game yang lain tapi nanti kita cobain kita cobain kita sambil coba-coba The Tycoon kayaknya bagus juga. Oke, okay, nah sekarang kita ke fiturnya guys. Di sini fitur barunya salah satunya adalah ini. Wait wait. Uh, gimana ya fitur barunya? Hmm. Nah ini, animal management. Eh, enggak deh. Gimana ya? Mm, 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 mm. Di bawah ini kah? Oke, kita ke ini aja dulu guys ya, ke edukator. Nah, edukator nih ada fitur barunya. Nah kita coba di ini aja deh. Rakun, oke. Okay. Nah kita kasih edukator. Tapi dia khusus hewan hewan kecil sih guys ya. Jadi bentar, gue salah nih. Gue keliru, gue keliru. sebentar ya. Kita coba bikin dulu di sini. For example di sini gue coba kasih si exhibitnya ini aja deh nih yang lucu lucu dikit nah oke okay. sini kita kasih uh, Axolotl deh tadi kita udah oke okay, Axolotl axolotol sama back diamond back terapin. Nah. Kita coba aja ya. Ini sekedar ngetes doang, guys. Kita taruh edukatornya. itu. Nah, Edu. Ya Allah. weh Baru ditaruh juga. Da ya astaga, ya astaga. Waduh, 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 waduh. Waduh. Kita kasih ya astaga. Awas 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 keinjak-injak, awas kinjek, kinjek. Waduh. Ngeribet. Pengunjungnya sangat barbar guys ya. Jangan ditiru, nggak boleh. Nah, di sini kita kasih edukator Masnya ini orang Jogja kan? Eh iya, nenek saya dari Jogja, bapak saya dari Jogja. Lah bro, tunggu, ini masih padat guys ya? Haduh tolong, eh gua harus. Iii. <tulah> <tulah> Yo, oke, okay, makin, aduh, makin, ya, kenapa ini? Aduh, ini harusnya kita pindahin. Udahlah, eh, jangan ngumpul di sini semua dong. Perkara ngeliatin axolotl doang, yang sebiji doang ini pada nimbrung di sini semua biar biar pada kabur ke sana lagi kita kasih di sini aja deh hmm. ntar guys ya itu waduh nggak bagus banget dilihat kayak gitu kita kasih ininya American Bullfrog tuh sama apa ya satunya apa ya bener kan aku soalnya lihat ini <laughs> Y lihatnya mungkin waktu pas ke Jogja fire salamander ya udah kalau udah lihat IG nya ya udah di follow aja ntar <laughs> dulu IG yang mana nih Aduh guys ini gue nggak bisa kasih Tutorial edukasi kalau kayak gini ya. Nah ini di sini aja. Oke. Okay. Dah sekarang kita kasih edukatornya. Nah ini edukatornya bakalan kerja di sini. Dia bakalan nih axolotl. Edukator handle axolotl. Misalnya species. Eh sebentar salah. Di sini bukan axolotl. Sorry sorry sorry. Di sini itu ini dia nah yang bullfrog yang mana ya yang bullfrog yang mana ya yang kiri apa kanan ya oh ini salamander sorry sorry link setting confirm Uh, sementara ini oke okay. hmm kita atur bulannya di bulan sekarang April kita kasih di bulan Mei deh oke okay. Lamento Axolotl lucu bang iya Axolotl di sana tuh langsung diserbu nih Oh ya, sambil nunggu di bulan apa tadi ya? Kita kasih di bulan apa tadi untuk education? Di bulan Mei jangan agak-agak lama dikit bulan Juni. Nah, terus fitur lainnya selain itu sambil kita nunggu ya ntar. Nah, fitur lainnya juga kita bisa melihat ke dalam exhibit. Oke, okay? seperti ini guys. Jadi sebelumnya itu kita nggak nggak ada fitur untuk melihat hewan di dalam exhibit. Sekarang sudah ada semua keinginan kita tuh request kita didengar sama planet juga guys ya bukan kita sih semua player planet zoo pasti pengen nah ini nih axolotl nah ini salah satu fitur yang bagus juga ya guys ya jadi kalau misalkan buat konten kreator itu jadi bisa lebih dekat ngefotoin axolotlnya nih tuh posenya juga kayak gini ya ini jantan apa betina ya Wait. ini betina Nah, jadi lebih keren sekarang. Coba kita lihat yang sebelahnya. Di sebelahnya ini ada diamond back therapy. Nah, ini kita bisa lihatin interiornya juga. Kita bisa lihatin kamera satu, kamera dua, kamera tiga. So. Tuh, Sama kita juga bisa custom background. Nah, ini kita bisa custom kita bisa masukin di sini nih nih sudah ada udah ada caranya juga spesifikasinya gimana caranya supaya bisa jadi backgroundnya nih ada white tall square tuh petunjuknya juga dikasih tahu bikin di dokumen masuk ke browser development planet zoo sebenarnya gampang sih nah ini kita kasih range eh, balik di Windows nomor berapa ya tiga oh enggak oke itu tuh keren ya nah ini sudah bulan Mei kita nunggu bulan Juninya aja lagi nah nah ini dia nih guys Hmm. nah ini dia nih tuh gue pause dulu ya jadi di fitur baru di eduk khususnya di education informasi ini edukator ya tuh dia bisa ngeluarin hewannya guys tapi nggak semua semua hewan ya nggak semua hewan ular nggak bisa ular sementara ini nggak bisa tapi mungkin bertahap bakalan bisa tuh dia ngeluarin si Californian bullfrog Tuh dipegang kan sama edukatornya nih. Kok live chatnya telat ya. Iya emang ada delay sedikit. Gak tau kenapa. Kalau bang ini akun kedua aku Akun anak baik. Tapi fotonya sama. Anyong hasil HBD bang. HBD juga bang. Anyong hasil Welcome back to the real world nah ini guys ya jadi fiturnya itu dia bisa ngedukasi sambil ngeliatin langsung hewannya tuh dipegangin sama dia keren sih nah kalau gue itu ya kalau gue hubungkan antara yang ini yang aviari yang kandang kelelawar sama di edukator ini kemungkinan mungkin bisa nanti kayak interaksi sama burung gitu kan ya pasti pasti kayak gitu sih bakalan keren sih cuy ini udah tanda-tanda nih ngapain juga nih. bakalan keren sih nanti next DLC sih tapi sementara ini untuk aviarinya nggak bisa di custom cuman bisa di drop aja langsung nggak bisa di custom nah ini manajemen cash conservation credit prioritas nah ini nih guys terus untuk yang Manajemen populasi tadi di sini, nah ini kita bisa atur, misalkan untuk yang jantan, kita pengen maksimalnya berapa, misalkan dua. Nah, jadi dia otomatis tuh nggak bakalan nambah-nambah lagi, dia langsung otomatis sesuai dengan yang kita atur terus, yang untuk femalenya misal dua atau tiga ya. Nah, jadi untuk yang betinanya, semua itu maksimal tiga population limitnya tiga maksimal tiga nggak bisa nambah. So. Terus kita bisa atur prosesnya juga sell for cash, release to the wild, Oh keren fiturnya. Jadi, jadi misalkan biasanya kalau di sebelumnya itu kita nggak bisa manajemen kan kita biarin gitu, jadi jadi makin banyak makin makin over populasi. Nah, jadi kita agak susah ngaturnya, nah sekarang udah bisa nih dengan fitur manajemen jadi lebih gampang yeah. untuk ngatur jumlah populasinya bang boleh request pinggirkan kura-kura ada air dan ada daratnya pasti bagus kura-kura oke okay. terus kura-kuranya ambon kalau nggak Brazil white ya guys ya white ya ini gue mau cek dulu berarti tadi udah rakun red fox common wombats egyptian fruit bat jadi total ada lima, nih, totalnya ada lima hewan baru di DLC Twilight ini. Ada ini, di Raccoon, ada Red Fox, ada itu juga. Sigung terus sama ada juga kelelawar sama ada kaman wombat untuk kaman wombat ini sebutannya kalau di Indonesia apa ya kaman wombat Wombat ya, Wombat, sebutannya Wombat, nggak ada sebutan lainnya. Jadi total ada lima. Nah, untuk materialnya itu, ntar gue cek dulu. Materialnya ada berapa ya? Wait, wait, wait. Ada total. Mana sih? ada sekitar 150-an 150 scenery piece jadi material baru itu ada 150 jadi itu bisa 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 nambah iya nambah material lagi bagus jadi jadi lebih jadi lebih banyak materialnya jadi lebih bagus buat bikin sinari jadi lebih 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 keren lagi ada tambahan sinari pieces terus untuk karir skenario nya hmm, yang tadi ya yang Twilight Zoo sama apalagi ya fitur barunya new blueprint juga ada banyak nih ada 1 2 3 4 5 6 7 Oke, kita langsung aja guys ya untuk blueprintnya. Ini kan sudah nih untuk fasilitas blueprintnya. Kita langsung ke sini aja. Blueprint. Kita ke konten Twilight. Nah ini nih. Oh ya ada ada tumbuhan juga guys. Ada ada nature baru juga. Bang kebun binatang di Indo paling bagus menurut lo apa bang? Kalau menurut gue ya. Gue juga baru belum pernah nyamperin semua. Kalau menurut gue yang bagus mungkin Star. Selama ini yang jadi referensi gue adalah Balizu, Zoo, Balizu. Zoo. Bali Zoo termasuk yang keren, ]lihat. itu salah satu referensi gua juga, tapi gue belum pernah ke sana. Nah, terus Taman Safari Bogor juga bagus, terus ya bag bagus sih semua. Sebenarnya di Indonesia bagus-bagus. Tapi -bagus. nah, kalau menurut gua sih untuk sekarang ya uh, susah sih guys ya susah soalnya gue belum pernah ngelihat secara langsung. ntar sabar ya sabar gua gua kasih lihat dulu ininya blueprint ya blueprint ini tuh keren-keren blueprintnya guys ini udah tadi nah ini keren nih kita taruh di sini ya tuh jadi beautiful Oh, ini kita taruh di sini, biar mantep. Iya yeah, keren Bali Zoo keren. Terus juga kalau untuk yang di Jawa kayak Ragunan itu masih bagus lah. Terus Gembira Loka. Terus juga kebun binatang kebun binatang Surabaya gue nggak pernah lihat tapi kebun binatang Surabaya juga bagus. Bandung Zoo juga Lembang Park Zoo. Nah, yang farm plan itu kebanyakan dari uh, Lembang Park Zoo, guys. Jadi, gua tuh kebanyakan referensinya tuh dari Lembang Park Zoo. Makanya, kayak gue bikin, kayak ada bukit-bukit gitu, kayak ada peternakan-peternakan gitu. Itu inspirasinya ya, dari Lembang Park Zoo. Ini apa ya? Ini exhibit. Ini ada kastil-kastil juga blueprint-nya, nih, guys. Jadi, keren-keren, bagus-bagus lah. Kalau menurut gua ini uh, blueprint building itu bagus, keren, mantep. Nah, ini materialnya juga, ini nih, deh. Ya, materialnya mungkin gak usah satu-satu sih, kalian cukup lihat. Uh, Blueprintnya aja ini sudah mewakilkan bagian-bagian uh, materialnya ini Oke okay. Jadi worth it lah untuk, untuk DLC ini worth it Bang main Planet Coaster Main Planet Coaster tapi sementara lagi vakum dulu karena gue Oke okay, terakhir ya Ini request dari Bagaseto bikin kandang kura-kura eh -kura. okay. gue bikin di sini ini, ini ini closing guys ya ini last belum kita aku nggak tahu kandang kura-kura ini adalah berja entor toys kali ya ini deh bonus 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 tambahan waktu Hmm, sebentar aja, ada berajaan toys Gue nggak tahu uh, maksudnya kayak gimana, tapi gue bikinin aja ya kandang kura-kuranya buat kalian guys, buat closingan aku gue mau keluar habis ini luar dulu <laughs> Nanti kalau ada waktu kita lanjutin lagi live streaming ya Wait nah oh ya yeah, di sini juga ada satu fitur baru juga nih rem nah jadi sekarang tuh bisa kayak 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 gini nih guys enggak oh, nggak tahu sebutannya apa tapi dia kayak nah kayak gini ini kayak gitulah banyak fiturnya banyak juga uh, material piecesnya terutama di fitur sih kalau di DLC ini kayaknya lebih ke fitur lebih ke fitur oke okay, sekarang animal trading itu kalau kura-kura ampun kura-kura apa di sini kura-kura itu cuman ada tiga kalau nggak salah aldabra aldabra ya aldabras sama nah ini nih aldabra giant tortoise ini aja kali ya sama galapagos nih galapagos ini Brazil ya kalau bagus Brazil Iya bisa sama kapibara ya udah kalau aja guys ya bonus <laughs> kita langsung ke market aja kita masukin kita pasang oh dua betina dua betina dua betina guys dua betina dan satu jantan kura-kura air kura-kura air nggak ada belum belum ada kura-kura air hmm, maybe someday ya tapi sementara ini yang ada cuman kura-kura darat kura-kura di da ah, kura-kura darat ya kura-kura eh -kura, uh, kura-kura purba. Nah, kura-kura purba. Kita kasih air deh. Betul dia mau berenang. Oh enggak, biar dia biar airnya kepake, itu kita masukin aja ini nih. Kalian. Nah, ini nih. Tapi bara. Eh tunggu kapibara bisa berenang nggak ya? Gak tahulah ya, yang penting masuk aja gitu. <laughs> dua istri. Iya <laughs> hmm. biar 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 cepat, biar cepat punya keturunan, guys. Jadi kan kita kasih dua betina atau jantan tuh biar cepat dapat keturunannya. nih udah masuk nih dua Galapagos Dolores sama Santiago Santiago tuh kan giliran ada hewan baru aja pada rame tuh ditinggalin kan yang di sini tadi yang rame-rame di sini udah ke sana hij hijrah ke sini semua nih Oh ya, sebentar. Kita tadi kan udah bangunannya. Sekarang kita coba lihat ini terakhir nih guys ya. Fasilitas food. Nah ini food stall, food stall dari Twilight Pack. Kira-kira ada apa aja? Oh udah ya, sama aja sih sebenarnya. Untuk makanan malah nggak ada malah merchandise doang ini yang ada toko merchandise doang oke kita taruh merchandise bagus ya tapi kosong juga cuy nggak ada nggak ada itunya juga nggak ada vendornya juga wah di prank gue nih guys biasanya kan ada Ini harusnya oh ini toilet doang. Toilet. Toilet ada tapi kalau yang ininya enggak ada. Drink stallnya enggak ada. Wah, di prank cuy. <laughs> Wih, mana kopi baranya enggak ada. Kopi kopi. Yes. Nah, ini nih. Galapagos Giant Tortoise. Salah satu jenis kura-kura terbesar, tertua juga, mantep. Oke, kita coba ngasih sedikit dekorasi karena ada tumbuhan baru juga. Nah ini nih, tuh. Bri, bri Bristol Cone pine tree. Ini kayak kayak pohon di Harry Potter, guys. Oh ya ngomong-ngomong soal Harry Potter ya. Pemeran Hagrid tuh meninggal, guys. Sedih saya, sedih. Legend meninggal. Oke, okay. oke okay guys ya, sampai di sini dulu aja live streamingnya. Nanti kita lanjutin lagi di streaming berikutnya. Jadi buat kalian yang baru nontonin kalian nonton aja replaynya dan yaps nanti kita mulik mulik lagi deh gue nyari nyari referensi dulu untuk tema jus selanjutnya dan buat kalian semua terima kasih karena sudah nontonin so gue pamit dulu nanti kita ketemu lagi guys ya oke okay, thank you thank you thank you thank you semuanya thank you thank you thank you Bye-bye.